Okay, Assalamualaikum. Saya Ika, daripada salah seorang model daripada Sister Shawl. Sekarang ni saya akan tunjukkan tutorial cara-cara untuk memakai shawl yang cantik dan kemas. Okay, pertama sekali letakkan brush anda, di sini. Okay. Kemudian pastikan shawl anda sebelah panjang dan sebelah sini lagi sedikit pendek supaya yang lebih panjang tu senang untuk kita lilitkan atas kepala, okey? Kemudian saya akan tunjukkan cara-cara untuk lilit yang cantik dan kemas juga. Pertama sekali tarikkan yang lebih panjang ni, okey? Naikkan di atas kepala kita. Okey. Dan yang lebih kat bahagian bawah sekali ni, kita boleh taruh jarum peniti ataupun untuk lempak lebih kemas, kita taruhkan dia, selitkan dia di bahagian bawah brush ni. Okey. Okey, pastikan tiada gelembung ataupun serabut dan pastikan dia nampak kemas. Okey. Sekarang ni tinggal yang bahagian sebelah saja. Bagi sesiapa yang ingin kelihatan bahagian depan tudungnya lebih labur, so kita taruh brush aja di sini. Tetapi bagi sesiapa yang ingin nampak tiga segi kat bahagian depan, kita boleh tarik dia kemas dan cantik-cantik. Pastikan kita tarik bahagian dua belah. Okey. Tarikkan dia perlahan-perlahan supaya nampak alunan kainnya, okey? Macam ni. Okey. Tarik cantik-cantik. Pastikan nampak tiga segi. Kan? Okey. Dan taruhkan brush di bahagian dua-dua belah ni. Kita gunakan dua brush di setiap bahagian. Dua brush, satu brush kat sini dan satu lagi brush di sini.